ini tepat ke dalam fair. What the hell? Seperangkat di depan sana memancing dengan short shot. Membuat semua para pasukan dari tim Aura tidak ada jalan untuk pulang. Rico, mereka berhasil ditumbangkan dan Maniac from Thailand. Ya, masalahnya tidak semudah itu. Kalau memang ada satu Iron Rookie yang tertangkap, ini harus ada follow up cepat dari pemain-pemain Geek Farm. Ya, tampaklah ditambah lagi kalau misalnya Baleski mengeluarkan split karena melihat apa cemannya matang. Baleski merubah segalanya menjadi lebih indah untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Team fight pun masih dapat terjadi, tidak ada power of retribution. Para pasukan dari tim Aura mereka kehilangan arah, distraction cuma dilakukan tadi tidak berarti. Karena the power of retribution masih ada di tangan Ray. Sedangkan para pasukan dari tim Geek Farm memaksa menuju ke serka Kabuki. Kita lihat di image dari belakang, Murima Kami, the blast is for defensive. Masih dipaksa dari Kabuki. Menjadi korban ketiga keganasan para pasukan Geek Farm. Ini bencana. Oke, di depan sana Gugun menangkap Serkadera. Mudah belakang, dapat merifainya juga masih bertahan di depan sana. Merifai Gaming, press mode-nya dihindari. Tapi tidak akan dilupakan oleh sosok terang Aran. Yang bakal mencoba menangkap Serkadera. Masih dapat untuk bertahan. Katera benar-benar menjadi target utama dari para pasukan tim Maura yang terselamatkan. Tiga sisanya, mereka tinggal menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan Aura, mereka kehilangan target. Objektif target mereka, buyar ketika Majimania. Mantap! Baleski! Berhasil menampakkan satu. Gogo menjadi korban kedua keganasan dari tim Geek Farm. Oh my God, sudah lama kita tidak melihat flicker Franco. Majimania mantap! Wow, satu flicker yang mahal dari Baleski membuat Aura. Sana Eman dengan Fighter Slash, Flicker dikeluarkan, plus of the Osis, save the day, tapi Eman nampakkan sumbang. Kali ini masih bisa selamat dimasukkan kembali ke Daniel dan Moreno. Damage Doom yang tidak bisa berhenti, Lumpy dan Kimo akan menjadi korban, sedangkan Eman yang masih selamat. Flash of the Osis, save the day for this time. Fokus menjengar best to rest, gak peduli apapun yang terjadi. Di game pertama, cewek Clearman ini dengan sangat cepat untuk membuktikan, tapi para pasukan dari Demonic. Mereka gak bisa bertahan karena Pink and Blood membuktikan game pertama berhasil mereka amankan Pink and Blood too strong. Di momen perbedaan gol 10.000 wipeout bisa tercipta. Makanya ini adalah keputusan yang paling bijak menurutku untuk mundur dan tunggu Alter Ego dengan push-nya. Winning condition dari RRQ berharap Alter Ego melakukan blunder yang besar. Oke, tapi lihat semua damage yang diberikan berdekat Sorantas. Masih belum bisa mendapatkan Sorantas. Tampaknya ada press sword yang berhasil mendapatkan satu poin kill. Lihat tas hilang. Dan bahkan menjadi poin kill terbanyak untuk Nino. Mundur ke arah belakang Iran. Cuma bisa membuy time dengan adanya Town. Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan tombak dan triple kill. Didapatkan Nino. Looking for Maniac, tapi masih terlalu jauh. One side it is 11.000 gold, 12.000. Ini bencana! Menuju ke arah game yang ketiga. Nino fokus begitu saja. Gada lagi harapan untuk RRQ. Game 3 is real. Alter Ego menolak untuk tumbang. Oke, set up udah mulai dilakukan. Dan Tas, dia masih punya Wild Requiem. Tinggal ditunggu kapan bakal dikeluarkan. Oke, lihat Don menjadi fokus utama dan Wem berhasil mendapatkan sedikit waktu. Tapi lihat di atas sana, pergerakan Wem harus mundur karena belakang damage-nya terlalu besar. Free hit, free hit saja. Free hit dari Sotong Sorens Kellar. Iran berhasil mendapatkan Tantal. Nino tersisa seorang diri di atas top lane. Mereka kehilangan 4. Dendan from Bogor berhasil mendapatkan triple kill. Timing yang begitu tepat, lagi-lagi Netherrealm yang bisa menyelamatkan RRQ. Oke, shortcut telah keluar kali ini. Dawn is coming. Akan ke the power of retribution di tangan dari satu orang. Red of Fighter Man. The original man take over Lord. Kali ini berhasil memberikan impact yang cukup besar dari satu orang pria. Dawn hilang. Sekali lagi mundur ke belakang. Menancapkan satu. Menyelamatkan dirinya dari kendaraan seorang Case. Oh my God, Skylar. Walaupun the most wanted person dari Dewa, dia masih bisa selamat. Iya, karena sekarang posisinya Lord bakal commit. Jadi masih ada possibility untuk bisa di defense sama anak-anak Dewa. Apalagi ini belum Lord Evolve, tapi anak Dewa. Oke, kali ini ada Iran di sana. Ada surprise attempt di arah Kaden from Bogor. Winter Trunchian masih tetap menyelamatkan dirinya. Tapi lihat ke arah belakang, Kaden masih selamat. Semua mengincar ke arah Kaden. Tapi para pasukan dari tim RRQ.
dengan surprise yang dimilikinya. Mereka tidak peduli, mereka masih coba untuk bertahan. Dan what? Masih ada win of nature. Dan gak bisa bertahan dengan cukup lama. Immortality-nya pecah. Dan berhasil mengangkat satu point kill. Skylar! Skylar juga tumbang. Lord, dia bergerak. Dan keajaiban masih berada di pundak Karakyo. Sang Raja kembali bangkit. Dan kalau misalkan Dewa, minimal dari case-nya salah hard guard, ini bakal ada korban yang kemakan. Lanaya, Brilli, Lanaya jangan masuk terlalu dalam. Lanaya ini berbahaya untuk Lanaya, karena dia belum punya. Dengan ada 17 armor, dia akan coba dimakan, ditelan, pulang-pulang, kacau di depan sana. Merasa menutup itu semua. Maskopnya datang, Skylar akan coba tumpang, tepat. Lanaya, Permawan, Seperawan Supriyane. Berhasil mendapatkan dan membalikkan seluruh keadaan dimiliki dari tim RRQ. What? The legendary what? Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh RRQ bersama dengan Lord Free untuk Dewa United. Agar teman-teman dari Aura keluar dari zona aman mereka dan mereka terlihat offside, yang padahal lihat balai skinya. Ini dapat momentum. Dia bisa buka shortcut di belakang. Kalau ketemu sama Yawi, ini bakal jadi disaster. Oh, Sandwich Gaming kembali terjadi, Alan. Terperangkap di depan sana, memancing dengan shortcut. Membuat semua para pasukan dari tim Aura tidak ada jalan untuk pulang. Reward manipulation, nowhere to run. Yes, kill, one last hit. Menuju ke arah base dari tim Aura. Terbuka dengan sangat bebas, bahkan Luke terlalu kuat. Ini bencana, tereja-meja Aura. Di game yang pertama harus tunduk dari Geekfam. Wow, Baloyski menjadi kunci utama. Waktu ada dia dari team fight-nya, Draman Forge ini bakal sangat merepotkan untuk hero bertipe jalan kaki atau gak punya skill escape. Yep. Sementara sekarang Franco-nya, hey, sedikit lagi berdisa dan dihancurkan kembali, solo kill lagi. Tapi di tempat yang berbeda ada pertempuran yang terjadi di mana Black Dragon form-nya belum landing ke arah manapun. Audinya masih ragu untuk bisa maju ke arah mana. Namun terus sekarang Markija berhasil dihancurkan karena sedikit lagi tersisa. Markija masih bisa selamat dari area tersebut. Namun masih menyisakan beberapa lagi dari rekan-rekannya Swelo. Remuklah sudah menyisakan Vincent sendirian dan Rebellion. Hilang empat playernya. Wah, itu rapet banget dan semua terkena target dari Eternal's Guard. Luke berhasil untuk bisa mendapatkan juga turret-turret di arah bawah dan tengah. Ini bakal bahaya banget. Tapi yang lainnya itu sudah mulai lengkap kan? Dari gold yang masih unggul jauh banget. Wah, didorong tuh sama Dreams tuh. Oke, penalti zone-nya dikeluarkan dan Ludwi kembali menjadi abang-abangan di depan. Oh, bisa menahan badan dari rekan-rekannya dan Ludwi pun langsung menghilang. Bahkan itu sekarang Sansha menjadi korban kedua. Dua poin kill tambahan lagi. Wah, itu dia pakai pancer langsung ke belakang juga. Dan hilang seketika Sansha. Tiga pemain tersisa untuk bisa melakukan defense dynamic. Oke, Flavi barusan melakukan sebuah pergerakan yang cukup krusial, tapi barusan didorong dengan satu sekali apa dan juga berhasil untuk berfokus 10. Aduh, point kill. Oh, bisa kayak gitu. Bisa. Wah, dikejar. Dikejar oleh Kiboy, Tonros diaktifkan, Phantom Execution, tapi malah salto belakang. Dan Nanabel, Kiboy, solo kill, luar biasa. Bahkan sekarang di dalam area pertahanan dimiliki oleh Evo's Glory. Ada beberapa pemain dimiliki oleh Onyx yang siap langsung bertamu, tapi Lord-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Yep. Oke, heavy spin ya, buat nangkep. Okay. Ya, ini dia move yang dilakukan oleh Onyx. Oh, Kairi lagi-lagi tidak mendapatkan apa-apa, maaf. Flicker, masih bisa tergeser begitu saja, Kiboy. Gagal untuk menangkap apapun dan bahkan dia harus tumbang begitu saja, Pajus Land. Sorisa berhasil menambahkan dua, Saster berangkat di depan sana. One last hit, masih ada Kairi dan bahkan Eman. Looking for triple kill, one last hit Eman. Looking for Maniac, tapi kali ini triple kill apakah dan Wipeout. Oh, luruskah, luruskah. Tim terbaik di regular season jatuh kepada Bigatron Alpha. Pas yang dimiliki dari sosok seorang Arvel. Mereka coba untuk membuying time semaksimal mungkin, membuat Vincent tidak fokus ke arah ward-nya. Tapi balik lagi, yang tidak mereka temukan jawabannya adalah Kars. Itu belum ditemukan jawabannya. Untuk display, untuk di. Wah, DC ini punya damage yang mengerikan dari Lycan Pouch.
pemilihan itemnya benar-benar langsung menuju item yang paling sakit untuk physical attack. Oke, Astralis kalau terdeteksi. Angela dari AudiTC bakal coba dihajar. The power of retribution sangat dibutuhkan kali ini. Tempat ke Danafel! What a takeover from Danafel! Berhasil mendapatkan Lord. Harus mundur sejenak, mencoba untuk bubar. Karena 2 point kill itu dengan Flavi itu sudah worth it. Danafel, bintang muda dari Most Glory, sang raja hutan. Retribution yang bisa menyelamatkan macan putih. Terjadi, Irak pun masih terlalu kuat untuk dipegang oleh para pasukan tim Malta Rico. Mereka bertahan, Lord bergerak di arah top lane. Veteran di arah bottom lane telah dipecahkan. Oh my god, RRQ, mereka mencoba untuk menahan tim fight yang dimiliki. Gak mau terlalu terburu-buru, karena bakal coba memiliki arah fight terlebih dahulu. Dan Minan Fury yang for nothing. Free hit Tassila, ini bencana. Lihat, RRQ berhasil mendapatkan Rasi. Oh no. Dan mimpi burung kembali lagi ada di Alter Rico. Mereka berhasil ditumbangkan dan Maniac from Skylar. Sipi Buruk yang berhasil menutup jalan dari Alfamilia. Satu kali lagi langkah yang patah.